Adit pergi main dulu ya. Eits, sebentar Dit. Nih, Bunda punya ultrasari kacang hijau 150 mili untuk bekal energi kamu. Enak! Ultrasari kacang hijau, minuman berenergi yang siap menemani segala aktivitasmu agar serunya lanjut terus. Ayo Dit, Denis, sarapan dulu ya. Sebelum kalian ikut bantu kerja bakti. Makasih ya, Bun. Enak. Mat, iya Bang. Kamu kok udah bawa apa-apa toh? Ini kan kita mau kerja bakti. Abis bingung Bang, mau bawa apaan? Di rumah Mamat kan gak punya alat yang bisa dibawa keluar. Masa sapu lantai yang dibawa? Ini bos, sapu lidinya. Sopo ambil 3. Bisa buat Bang Mamat juga. Makasih ya Bang Sopo. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Bang Sopo tahu gak makna dari sapu lidi? Sopo gak tahu Bang Mamat. Ini adalah simbol atau lambang tentang gimana kita bisa kuat ketika kita bersama-sama. Kamu tuh mat, so tau, sapu lidi, enggak ada artinya. Yesus, kamu tuh. Nih Bang Jarwo, coba pakai ini buat nyapu selembar daun. Kok angel tuh, iya juga ya. Nah, sekarang Bang Sopo, sapu daunnya pakai ini. Ya patah saja, daunnya tadi cuma selembar, Mat. Coba kalau daunnya banyak, ya gak bisa juga. Kamu tuh sok ngasal aja. Bang Sanip, udah semuanya kan diambil? Iya, udah, Bun. Cuman kayaknya kuenya tadi berkurang, atuh. Habisan lapar saya. Nah, sekarang Pak Sanip ambil minumannya ya di warung. Udah disiapin kok, tinggal diambil. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para warga kampung karet berkah tercinta, alhamdulillah, kerja bakti kali ini dihadiri sama Eyang Habibie. Sebagai guru bangsa, ada baiknya beliau bicara sepatah dua patah kata pada kesempatan hari ini. Silakan Eyang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap manusia, dimanapun dia berada, selalu akan berusaha memperjuangkan agar supaya anak cucunya akan menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau Eyang Habibie yang ngomong, itu baru bisa dipercaya. Pengalamannya kan banyak. Lah kamu, malah ngomongin sapu lidi. Sis, ramu tuh. Kita sebagai warga harus seperti sapu lidi. Kalau sendiri-sendiri, bakal sulit ngadapin masalah. Tapi kalau kita sama-sama kayak sapu lidi, maka insya Allah permasalahan bakal gampang diatasi. Kayak omongannya Mama tadi ya, mirip-mirip dikit tapi. Aduh, jadi teksin saya. Nah, maka dari itu kita akan mulai kerja bakti ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hayya. Wak, lu orang kenapa lemas amat, Wak? Iya, Pak, Dik. Pegel-pegel semua nih lu. Kemarin kan kerja baktinya terlalu semangat nih lu. Ini sedih-sedih dia. Aduh, linu ini. Delima ini lu. Siapa yang lemas? Oh, Bang Jarwo tuh selalu semangat. Apalagi kalau ada
Jalwo. Padahal si Uring kan sudah sering bilang sama lo, kalau ngerjain apa-apa, nggak boleh anggap lemeh, nggak boleh tak kabul. Iya, Baya. Ini saya emang lemes yang belum sarapan loh. Babacang dulu. Makasih ya, Deli Wei. Waduh, li sering-sering ya. Iya. Wah, Jarwo. Bah, tolong, Bah, tolong. Ada apa toh, Bang Sanip? Tarik napas, Sanip. Ah, tenang. Ah, ada apa ini? Ucup, Bah. Tenang, Sanip. Ucup, Bah. Ucup kenapa, Sanip? Ah, tenang. Ucup. Kenapa menit toh? Kenapa lagi ucup toh? Bang Sanip. Kenapa, Sanip? Ucup hilang, Bah. Ya Allah, ucup. Ayo berani.